kangen nih, kangen gitu sama suasana. Seger banget ya? Seger. Seger baru di airport nih, nggak tahu di luar. Sekarang di luar. Oi, di Moli. Digo, what would I do without you? This is my so-called luxurious holiday. Abi tidur. Hai Gali. Halo. Salam, Ipe. Halo, Gali, salam kenal. Terima kasih guys, terima kasih. Thank you. Jadi ini adalah namanya Rijks Museum. Halo, sekarang kita lagi ada di tengah-tengah kota Paris. Jadi kita lagi mau lunch di sebuah restoran namanya Le Passy. Mau lihat nggak? Yes. Manajemennya gitu. Bobo. Nanti Bobo. Yeay. Bon appetit. Dirimu udah sering makan di sini ya? Nama restorannya apa tau nggak? Hah? Nama restorannya? Soto aja, Le Passy tadi namanya. Le Passy. Le Passy artinya apa sih? Daerahnya nanti. Oh, kirain kayak udah pas sih gitu. Selamat makan. Selamat makan. Yeay. Aku masih lihat. Halo, sekarang kita lagi ada di tempat syutingnya Emily in Paris. Ini ada restorannya yang restorannya Gabriel. Terus di sebelahnya ada toko rotinya itu Boulangerie Modern. Dan ini di belakangku ada ini ya, ini tamannya. Lucu ya. Nah, jadi sekarang kita lagi ada di areanya Montmartre. Di sini tuh kayak kumpulan dari kafe-kafe. Dan kafe-kafenya tuh lucu banget buat para pejalan kaki gitu. Di sini juga banyak dijual kayak souvenir-souvenir. Terus tadi aku juga kayak beli-beli topi kayak gini nih, gemas. Terus ada apa lagi ya? Oh iya, aku harus beli banget ini nih. Replikanya lukisan-lukisan yang ada di sini gitu. Terus nih ya, restorannya tuh bentukannya kayak gini nih semuanya nih tuh. Lihat enggak? Cantik banget ya. Kita sekarang lagi mau nonton bola Prancis lawan Argentina ya, kau? Ya, iya. Kau pilih mana? Hai Bapak. Aku sih pilihnya Persib. Bandung. Dan bolanya gede banget. Itu kayaknya baru sekali deh nonton. Dua kali. Terakhir pas SMP. Di warung Kemang. Apa ya? Warung Kemang ya dulu, iya gak sih? Ini yang kedua kali, tapi spesial langsung di Prancis. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Lihat ini neighborhood kita bagus banget ya. Ini termasuk paling hangat daripada kemarin ya. Yes. Ini 8 derajat. Enggak, ternyata 6. Oh 6. Kemarin dinginnya kayak gimana? Ada 2 ya. Banget. Dingin banget. Kalau ini masih santai kalau ini. Iya. Ini sekarang enak banget, lihat deh. Bagus banget tuh. Mataharinya enak. Tuh, Eiffelnya kelihatan tuh kecil-kecil. Ini kita mau kemana, Bu? Kita mau ke ini. Mau ke Eiffel. Kan kemarin kan lewat mau pakai mobil, jadi kita belum... kereta. Iya, buat kereta. Ya. Rel namanya. Apa namanya? Rel. Ya. Rel. Rel. Tadi nggak mau pakai jaket? Enggak. Ini hari ini paling enak nih jalan-jalan. Kemarin ya. Parah, tapi bener pas dong, kalau misalnya kemarin kita jalan-jalan, kayaknya agak goodbye juga. Iya. Jadi emang bener, kemarin tuh naik mobil, hari ini kita jalan kaki. Hah? Bagus banget. Lihat ini yang banyak orang-orang tinggal di atas kapal gitu, jadi ada mainan-mainan anak kecil segala di atas kapal tuh, lihat tuh playground. Kau. Ada playgroundnya, kok. Kita ada di sini nih sekarang nih. Ibu yang mikir.
mungkin. Nanti kita turun di mana, Bu? Nanti di Le. Ini nih. Oh, ini. Kita di mana sekarang? Ini Pelandu Port ya. Port di. Ini nih, sekarang ini. Ada enggak? Tahu. Jangan zoom muka gue. Nah, ini bis kita. Tapi masih belum berangkat, 10 menit lagi. Kita masih nunggu. Ya, seru-seru juga sih. Ini sekarang kita udah di bus, kita akan segera ketemu sama Tommy. Dia itu yang kayak orang yang mau fotoin kita. Sekaligus hari ini kita akan jalan-jalan, nanya-nanya nanti ke Tommy ya, kayak Christmas market, terus apa namanya? 5 menit lagi. Katanya nanti ada giant Christmas tree, terus ada seru deh pokoknya. Kita lihat aja ya. Kita kembali. Kemarin ke sini. Kemarin kesini cuma ramai banget. 2 hari lalu ya, bukan kemarin ya. Sekarang di fotonya proper nih. Oh, proper. Halo. Dengan fotografer profesional. Sama. Gagak. Profesionally. Jadinya jatuh pas sarapan. Eh, Abi. Ini di mana sayang? Sekarang kita lagi ada di Louvre. Lagi ada di Louvre. Terus ini adalah yang tersohor itu loh. Sumpah aku dulu pernah waktu kecil pernah foto di sini, terus gayanya enggak banget pas aku lihat kemarin fotonya kayak gini. Emang iya? Gayanya gini. Gini. Tuh kamu udah duduk situ aja deh kamu. Anak ayam. Kejar anak ayam. Bukan. Oh, bukan, anak tadi bilangnya anak ayam. Burung gitu ya. Kejar dong. Jauh ya. Oh, jauh ya. Jangan jauh-jauh ya. Tapi enggak boleh jauh-jauh ya. Ini kita mau kemana lagi nih, Bu? Kita mau ke Palais Royal. Nih, aku sama Tabi nih. Tapi dadah-dadah kaca tuh. Dadah. Kekecilan. Kecilan ya. Aku salah beli ini, tapi lucu ya buat kau ya. Pas. Aku hari ini happy di Paris. Oh. Mbak happy? Aku senang jalan-jalan. Ini baru jalan-jalan ya. Ini lucu banget. Cari yang bulat-bulat itu. Oh, ini. Oh, ini. Tahu kan saya? Iya, tahu. Tangga banget. Kau, seru banget ini bisa naik-naik ke sini, kau. Kamu yang kecil ya, Bu. Oh, tapi bisa lari-lari tuh. Bagus banget nih. Namanya apa ini? Palais Royal. Palais Royal. Naik. Ini tempat duduknya Emily ini yang dia nyanyi. Ya? Dia nyanyi di sini ya Emily, Bu ya? Iya, benar. Wah, bagus banget sih emang. Ambil. Kalau mau lihat Eiffel di sana. Di mana? Itu tuh Eiffelnya. Mau lihat? Ayo, dari jauh kan? Dari jauh. Kelihatan dari sini sih Eiffelnya, cuman ramai banget di situ.